Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada kawan-kawan yang menonton channel saya. Saya doakan tuan-tuan berada di dalam keadaan sehat walafiat termasuk juga diri saya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk kali ini saya nak kongsikan cara-cara nak buat minyak bawang putih ya. Okey, minyak bawang putih ni sesuai untuk kita mancing ikan patin lah ya. Ikan patin. Okey, minyak bawang putih ni kita boleh guna untuk buat umpan tepung, umpan pellet dan sos lah, sos-sos roti semulah. Okey. Untuk itu barang-barang dia sangatlah simple, sangatlah mudah. Yang pertama, minyak masak cap buruh. Okey. Bawang putih. Satu ni. Satu biji ni. Okey. Botol. Kosong. Bekas kosong lah ya. Okey, untuk itu kita kena racik dulu. Kita kena racikkan dulu bawang putih ni. Selepas tu kita blender lah. Okey. Kita ambil bawang dulu. Okey. Okey. Tu kopek kulit dia. Kita kopek kulitnya dulu. Kopek kulitnya. Kalau tuan-tuan tak faham, boleh tanya eh. Ikan patin ni selera tinggi tuan-tuan eh. Jadi bermacam-macam makan dia. Macam-macam dia nak makan. Okey. Dia tak seperti ikan tongsan lah ya. Ikan tongsan tak pilih umpan. Simple je ikan tongsan. Tapi ikan patin selera je terlalu tinggi. Terpaksa juga kita guna bawang orang rumah saya. Okey. Hujung bulan saya ganti balik. Saya beli yang baru. Okey. Seleranya terlalu tinggi. Macam-macam umpan dia nak makan. Okey. Kita sediakan bekas kita. Bekas blender. Okey, kita potong bawang dulu. Racik halus. Kita potong. Kopek kulitnya. Minyak bawang putih. Okey, minyak bawang putih. Sesuai untuk umpan tepung lah.
Okey, kawan-kawan. Kita punya bawang putih kita dah racik halus. Okey. Okey. Kita dah racik halus dan kita sekarang nak blender lah. Kita nak blender. Kita nak blender. Okey. Kita nak blender bawang putih kita lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, siap. Kita dah siap blender. Sekarang kita nak masukkan blender, kita nak masukkan bawang putih kita ke dalam. Okay. Kita nak masukkan dalam botol. Okey. Siap. Dan sekarang kita nak masukkan minyak. Okey, minyak bekas dulu. Kita bersihkan bekas dulu. Kita guna minyak cap buruh. Kita masukkan 200 ml minyak masak. Okey. Tuang. Tutup dan kita peram selama 1 minggu. Selepas 1 minggu kita dah boleh guna sos. Kita boleh guna minyak bawang putih kita eh. Okey, patin suka ni, ikan patin suka. Okey, ini dia minyak bawang putih kita. Peram dulu eh sebelum guna. Peram 7 hari. Terbaik. Terima kasih.